Saat ini, kami akan berbagi pengalaman tentang hotel murah dan nyaman di Belitung yang letaknya berada di pusat kota dan dekat kemana-mana lur, yaitu Rahat Icon Hotel. Hotel ini sangat cocok buat para backpacker dan petualang yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ketimbang mager di hotel. Harganya yang cukup murah dan tempatnya yang nyaman dan sangat strategis jadi alasan utama kenapa memilih hotel ini. Kami tiba di hotel ini pada malam hari dan sempat bingung karena lobi hotelnya ternyata ada di lantai 2, Lur. Oh iya, Lur. Kami menyewa kamar hotel ini dengan harga Rp150.000 per kamar melalui Bank Royal yang merupakan pemilik mobil yang kami rental dan beliaulah yang banyak banget membantu kami selama kami berada di Belitung ini. Termasuk mereferensikan hotel terbaik tapi murah. Pokoknya dijamin mantap lur. Karena ternyata Bank Royal ini juga agen tour and travel yang paham dengan wisata-wisata di Belitung lengkap dengan tempat kuliner dan hotel-hotelnya. Setelah check-in hotel, kami pun diantar ke kamar yang berada di lantai 1 sesuai permintaan kami, lur. Nah, kenapa lantai 1? Karena biar lebih efisien dan gak ribet buat kami yang bakal sering keluar hotel untuk explore tempat-tempat wisata di Belitung. Oke, kita mana ini? Ini dia, ini kamar mandinya langsung di sini. AC ada di sini, Lur. Nah, bagus. Oh, ini bersih. Oke, dan ini. Oh, itu ada mineralnya. Cuma satu ya? Nggak terlalu gede sih bednya, tapi cukup ya. Hotel ini relatif kecil, namun sangat bersih dan rapi lur. Lebih dari cukup untuk kami istirahat setelah seharian eksplor wisata-wisata di Belitung. Nah, demikian review singkat kami tentang Rahat Icon Hotel ini ya lur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Bye-bye!